Hai teman-teman, kembali lagi juga aku main sama Princess. Hari ini aku mau bermain Edward, apa sih itu namanya, kita makan sama dulu ya, terus aku sangat lapar. Aku tuh lapar. Kamu gak usah gitu, aku tuh lapar. Aku sangat lapar. Makan. Lapar. Ya, kita makan dulu aja. Oke, aku mau makan. Biasanya di sini tuh ada. Coba di sini. Ini kan masih lama, jadi tidak apa-apa ya. Kita bisa menemukan tubuh kita sendiri. Nanti kalian bisa bertambah menjadi gede. Kalian bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak berani ya, guys. Kalian bisa lebih kuat jadinya, guys. Ya, aku aja jadi lebih gede daripada kalian, guys. Coba resep aku, kalau itu juga bikin hasil bakalan gue. Nanti sih gak akan menuju ke gue. Aku yakin. Kalian tuh rugi banget tau gak makan ini. Enak banget. Aku aja membesar ya, gara-gara makan ini gue. Jadi kalian tuh rugi banget kalau gak makan ini. Tapi gak akan bisa bertumbuh. Kalian akan jadi pendek terus, nanti kalian mau pendek, ha? Gak mau kan? Ya udah, kalian makan ini tuh enak banget. Kalian tuh sumpah enak banget ya. Padahal ini tuh kalian ini enak banget untuk dihidangkan bersama keluarga kalian. Kalian tuh ya, orang-orangnya sumpah ya, gak makan ini. Kalian bergizi loh. Sangat bergizi, bukan? Iya, memang sangat bergizi. Ada orang lagi. Aku menjadi kecil lagi, aduh. Bisa lihat kali aku. Besar banget, ay. Thank you.
enak banget loh guys, kalian tuh pasti sangat tidak gimana ya, kalian ini tuh bergizi banget tau guys, kalian tuh mesti coba, ini tuh enak banget, minta mama kalian masak ini ya guys, soalnya enak banget ini. Ih, sumpah kalian sangat aneh tau kalau gak suka ini. Kalian ini tuh enak banget, sangat bergizi untuk dimakan orang ya kan, benar-benar bergizi bukan? Kalau bergizi kalian tuh merah. Kalian yang nggak bergizi tuh kenapa? Padahal ini tuh sangat bergizi guys. Kalian tuh mesti coba. Pasti kalian tuh nggak rugi deh kalau makan ini. Ada maaf di sini ngelag dan ketemu keluarga itu. Enak loh guys, ini kalian tuh harus cobain deh. Ini ada yang buat ini guys, kita coba. Kita makan orangnya. Jangan berisik apa sih. Ini enak banget loh guys, ini sangat bergizi. Minta mama kalian masak ini agar kalian itu gak sia-sia guys. Ini kalian bisa bertumbuh menjadi sangat besar loh. Mungkin aku sangat pendek, jadi kita ke atas ya, ke paling atas, sumpah paling atas. Oke, sudah paling atas. Oke. Mantap kalau pas mau itu. Ah, apa sih kita terlalu besar? Oke, kita makan dulu. Di sini mana? Kompor. Enak banget. Kalian tuh harus coba ini ya guys. Ini sangat bergizi. Sangatlah bergizi ini. Kalian minta mama kalian masak ini ya. Pasti kalian tuh suka banget. Soalnya tuh amat-amat bergizi. Aku aja bertemu biar lebih bisa buat ada kalian. Ya Allah, aku tidak bisa masak ini. Aku sangatlah besar. Oh guys, kita bisa masuk ke sini akhirnya. Kalian tuh ya, kalian tuh sangat gimana sih? Ini tuh makanan diriku, kalian tuh gak boleh ambil. Kalian itu sangat aneh ya. Apa? Ini bos kalian itu gak bisa ngelindungin kalian. Hah, bos aneh. Kota ini adalah tempatku untuk bermakan-makan. Wahahaha.
Tahu ayah kan tidur terus. Oke guys, ini tuh makanan terlezat di dunia ya. Sangat lezat. Kalian tuh nyesel banget sih kalau nggak makan ini. Belum dibangun mejanya, disiapin biar kalian pasang gitu. Makan-makan ini ya. Apa? Oke, okay, ini nah, sebenarnya. Oke, okay, aku bisa keluar. Tutup. Kita meja dapurnya di kapal L. Biasanya cuma urus doang, jadi urus gitu. Di kapal L. Oh. Candy dong, candy itu gak enak. Coklat adukan dong. Aku menjadi orang ter kadang-kadang besar ada yang paling besar ya, aku mendapatkan dia ini. Oke guys, kita makanin pohonnya karena pohon itu sangat bergizi bagi kita. Wih wih wih. Bahaya banget. Ini tuh bahaya. Jangan berisik. Kamu itu sangat tidak pantas untuk hidup. Ah, itu makananku. Bertambah besar guys tuh, aku aja bertambah besar loh makan ini. Kalian aja nggak mau ya udah, kalian tidak bertambah besar. Kalian tuh sumpah aneh banget tahu kalau nggak mau makan ini. Kalian tuh bergizi bagi tubuh kalau kalian ingin bertumbuh besar. Nyam enak banget loh guys, prosesannya aja enak banget. Rumah hantu ini, rumah hantu ini. Sangat tidak enak di sini. Aku pergi dulu. Kita bisa naik pohon. Rumah hantunya nggak serem tuh. Wih, ada yang paling besar daripada aku, guys. Aku sepuh ajarin dong. Nggak apa, guys. Ini menghalang. Yes, jadi aku untuk terjebak di sini, tapi gak apa-apa, ini sih enak-enak tahu makanannya.
enak banget loh guys. Kalian tuh pasti nyesel deh kalau nggak minta buatin ini ke mama kalian. Ah, ini tuh sangat bergizi bagi otak. Enak banget ya. Kalian coba. Makanan ini sangatlah bergizi untuk otak. Kita gak bisa ngelirin buat makan. Nyam. Wah, ada yang gede banget guys. Mata yang kita kumpulkan sudah sangat banyak ya guys. Kita sudah makan sangat banyak loh. Harus. Wah, ukuran aku masih sangat kecil loh sama dia. Wah, dia sih sangat itu ya. Kita pergi ke sana dulu guys. Keju matanya. Nani masta masih selezat mai saat mai. Thank you.
Tadi jatuh. Jatuh sendiri ya, bukan salah aku itu. Pestaku. Kita bikin lubang di sini, guys. Jadi aku tidak ingin ada orang-orang yang mengganggu makananku di sini, guys. Yang besar gak apa-apa, yang kecil mah iseng banget, sumpah. Jadi aku mau buat lubang besar. Wah, ini dia. Kita sudah nyampai permen. Kata permen. Wah, permen. Guys, permen lagi, guys. Masak. Aku suka permen. Ini jangan bilang itu enak banget loh. Itu ato-ato. Itu dia. Ini sangat mau. Ini enak loh, guys. Oke, guys, aku sudah kenyang di situ. Tidak enak sekali. Gak enak tahu kalau dicampur coklat. Thank you.
tuh udah menjadi besar tuh gara-gara makan ini. Kita mending beli coklat. Coklat sangat enak kok. Enak banget ini. Yeay, aku bisa menjadi kecil lagi. Aku bisa makan coklat. Kali ini sampai sini aja deh guys. Jangan lupa ya subscribe and like channel aku. Jangan lupa subscribe dan like juga guys. Oke, dadah. Jangan lupa follow akun TikTok aku ya. Dadah.